Pantas, yang ini saya bersama bus travel nih menunggu umplung. Menunggu umplungnya komandan Palangkaraya. Informasinya sudah sampai di Hotel Bahalap. Oke, saksikan terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe channel saya, Om Roso. Ya Allah semua, jadi saya tuh di Jalan Adonis Samad ini kawan-kawan, arah ke Bandara Cilikriwut. Nah, ini di bawah pohon biar dingin sambil menunggu umplungnya komandan lewat. Ini infonya mengantar bekas material. Nah, jadi saya tuh kesini sama Pak Idris, anggota Palangkaraya. Jadi untuk umplung atau tepak di sini tuh banyak kawan-kawan. Nah, ini tepak. Cukup banyak untuk beroperasi di daerah ini. Nah, sepertinya sudah terlihat untuk mobil komandan ini. Nah, mobil komandannya. Itu sudah kelihatan kawan-kawan. Mobil komandan. Nah, ini yang punya mobil nih komandannya. Nah, saya mau mereview dulu untuk unit nih. Oke, kita naik dulu ke dalamnya. Yes, kondisinya seperti ini. Kondisi dalamnya ya wajar lah, tahun 97 ini di Kalimantan kawan-kawan, bukan di Jawa. Audionya masih normal. Oh iya, untuk damnya di sini nih, jadi sudah dirubah dan proses dalamnya pun sudah di tengah kawan-kawan. Jadi begini keadaannya. Nah, dalamnya bagus juga. Dan ini adalah mobil ketua four wheel Palangkaraya. Akan ngobrol-ngobrol sama yang punyanya. Jadi untuk lampunya ini, lampu tembaknya di depan ada 4, trompetnya ada 2 kawan-kawan. Oke, kita ngopi dulu.